Nih contoh kita nih. Jadi dia ini apa nih? Gini loh, bentar dulu. Cara kita ini adalah all in ya. Title. All in. Titik dua betul. Title. Melihat. Titik dua. Apa nih ininya yang mau dicari? Jasa servis AC misalnya. Jasa servis AC. Servis. Pak Suma nanti di itu saya. Dia berat loh megang. AC. Iya. Tiga katakan ini mesti berat nih banyak mesti Depok nggak bikin aja nggak sampai ke Depok umum ya nih banyak tuh lihat di mana Pak nih di ala 65.000 judul sama kata kunci yang menembak langsung kata kunci ini. Jasa servis asli kita harus cari yang sedikit ya Pak ininya ya kalau bisa semakin sedikit semakin ini kalau nol itu kemungkinan terindek besok nggak nyampe sehari terindek berarti makin panjang dong makanya gitu. Semakin panjang semakin cepat ya. Makanya saya bikin kata kunci sepanjang zaman kenangan nih betul. Nih jasa nikah siri bangun rumah ini saya yang bikin bro jasa bangun jadi muncul Pak. Saya tembak ibetnya saya ulang-ulang sehari seribu muncul dia jasa bangun rumah Depok. Maksudnya apa tuh Pak? Ketik, enter, hapus. Tapi nggak sempat berkunjung ke yang kita indek, nggak usah sekali dua kali. Aku selalu berkunjung. Ini namanya kita maksa Google memunculkan kata kunci kita. Balik. Google itu pakai paralel apa namanya linear bu, dia bisa kita paksa munculin kata kunci saya. Dengan cara apa? Ya tapi kan harus kita kasih makan, Google robotnya harus kasih makan. Makanya apa? Link. Konten. Ini punya saya semua di bawah. Ini sebenarnya saya semua. Trinita, Ari Makmur, Tunggrak Usaha, Depo Bisnis. Maksudnya klik ini 9 kali, 10 kali yang enggak. Bukan. Ini postingan. Nih, postingan. Ini ngasih makan Google buat munculin. Bahasa ini makan. Ya Bapak, Ibu posting kita ngasih makan Google. Makan nanti ya. Istilahnya Pak Ali itu. Oh, dipanggil. Iya. Eh, postingnya itu makan dari Google. Oh, jadi ini kata kunci kamu, kamu gak ada. Nah, gitu loh. Saya panggil dia gak ada. Mau munculin gimana? Tempat Google mampir. Iya. Kan Google bikin duplikat begini. Jadi kayak begini udah termasuk udah itu ya. Iya. Yang dimaksud makanan Pak Ali itu konten kita. Konten kita. Jadi Google itu butuh konten. Tapi nggak perlu diklik, nggak perlu. Sekali dua kali apa untuk buat baca, kan harus berkunjung kan? Kan harus berkunjung. Ini kunjung, ini kan view-nya. Ini kan itu mengandung SEO. Ini kan SEO nih. Net, nih kita kunjungin sekali. Oh gitu, itu udah termasuk. Iya. Nih satu, nih baru satu. Masih makan begitu. Lihat makannya robot itu. Nih. Gak istilahnya Pak Ali gitu, kita jadi paham katanya. Kalau ini WhatsApp ada logo gitu keren banget pakai apa itu? Oh ini pakai Maxtool. Maxtool. Ini pakai ngasih makan, ngasih makan. Dan sekali klik langsung 500 postingan ter ketutupan ini. Terposting. Ini apa nih? Ini atas konten sih pakai atas konten. Kalau apa? Ininya ini. Nih, ini artikel di bawah. Atas konten buat manusia. Kalian buat robot. Kalau ini judul ada background warna itu apa tadi? Apa gimana Pak? Ini tadi kebawain lagi. Tuh. Ada blok. Di blok aja. Oh, tinggal pilih. Kayak kita di blok. Nah, ini kan namanya settingan font. Ini buat mempercepat. Saya kira bisa-bisanya Pak Ali. Warna-warni. Oh. Kita kasih bling-bling aja biar beda. Iya. Untuk ini. Sepengetahuan saya begitu. Maksudnya kalau dikasih warna-warni cepat ininya. Pengaruh ya terindek gitu ya. Dia akan ininya. Makanya saya warna-warni. Unik-unik istilah unik itu ya. Makanya salah satu SEO paling gampang yang gonta-ganti warna yang begini yang atasnya. Ini kan ini page landing page bu, bukan page produk. Makanya WSP, bu tadi dua. Kalau